Duit. Yes, mantuku. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Blackman. Ah, hai. Oke teman-teman, jadi baik dari teman-teman yang bilang, Bang, lu lama banget bang gak ngerol regular agent bang ya. Kita kangen lu ngerol regular agent ya. Jadi teman-teman kita itu, atau gue itu selalu kan ngerol namanya box draw ini teman-teman ya. Ini box draw, dan kalian bisa lihat di sini udah gue roll juga box draw-nya. Dan banyak dari teman-teman yang minta gue untuk ngerol regular agent lagi yang ini guys ya. Ini emang susah banget dapet black ball dari sini, tapi kita pasti bisa. Kita yakin guys ya. Kenapa? Karena kalau kalian misalnya di situ ada 1.025.000 GP teman-teman ya. 1.025.000 GP ini akan kita habiskan, mungkin kita bagi-bagi nanti 2 atau 3 video teman-teman ya. Nanti kita habiskan, kita babat semua regular agent di sini sampai GP-nya benar-benar enggak bisa ngerol lagi. Mantul. Oke ya. Jadi sini kita akan langsung saja guys ya. Kita akan langsung saja untuk meroll di bagian pertama itu di bagian kiper dulu mungkin, kemudian back, kemudian pemain tengah, kemudian langsung ke penyerang. Oke, biar mantul teman-teman. Kita mulai guys ya dari bagian kiper dulu teman-teman. Di regular agent kita akan babat semua 1 juta GP ini kita habiskan guys ya sampai nggak bisa ngeroll. Wadah, wadidaw, mantul, mantap betul. Oke, kita sekarang coba berapa detik guys. Ya coba berapa detik ya di regular agent ini gue gak terlalu paham. Tapi kalau dulu itu ya seperti biasa 13 detik itu gak ada yang ngalahin guys ya. Dulu waktu di PES 2018 mobile, 17 mobile, 19. Ini gue jarang no regular agent sih. Tapi semoga aja mantul gitu guys ya. Semoga aja hitam. Tapi kenapa harus dapet silver ball gitu ya. Oke ya, kenapa harus dapet silver ball gitu. Padahal gue pengennya itu ya black ball lah gitu. Kalau bisa cok. Kita rilis seperti biasa. Semua silver ball auto babat. Tidak ada yang namanya silver ball di next itu, tidak ada teman-teman. Yang namanya silver ball kita lanjutkan itu tidak ada, tidak bisa teman-teman ya. Kita pasti babat yang namanya silver ball guys. Kita babat. Oke, mantul. Iya, lanjut guys ya di sini guys. Sekarang kita akan coba di bagian pemain back dulu guys ya. Karena apa? Karena kalau di kiper tuh kayaknya apes banget gitu. Masa dapat silver ball? Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Silverman ini guys ya, di lagu kebangsaan Silverman yang keberapa ya? Keempat teman-teman. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Ini harus dapat black ball. Oke guys, ini bagian back teman-temannya. Ini semoga item tuh. Oh, kenapa gold ball emang susah banget guys dapat black ball di sini, susah. Ya. Dapat black ball di sini tuh tidak segampang yang kalian pikir gitu guys. Dapat black ball di sini kita susah banget gitu teman-teman. Namanya regular agent kan ya. Kalau di regular agent itu emang sangat-sangat sulit gitu teman-teman ya. Aduh, 1 juta GP aja belum tentu dapat lu dapat black ball gitu teman-teman. 1 juta GP belum tentu lu dapat black ball guys ya. Ya dapat, kalau sampai dapatnya di bawah 5 biji itu namanya lu apes banget gitu. Gue pernah kayak gitu guys. 1 juta GP cuma dapat berapa biji? Kurang dari 5 gitu ya. Aduh, pusing pala saya teman-teman. Oke, kalau di bagian kan kalau di bagian back ini kan lumayan banyak gitu black ball, tapi ampasnya juga banyak teman-teman. Kalian bisa bayangin di bagian back 792 pemain. Black ball-nya cuma berapa gitu? Bayangin guys ya. Di bagian kiper apalagi teman-teman? Kiper ada 200 kiper, tapi black ball-nya cuma berapa itu teman-teman ya? Cuma 10 ya teman-teman. Enggak nyampe malah ya, cuma ada sekitar lebih teman-teman. Ini black ball-nya 6, 12. 12 aja, 13, 14, 15 teman-teman ya. Ada 15, kita 15 black ball keeper, tapi kalau totalnya 213. Bayangin guys, susah banget emang dapat black ball di regular agent guys. Tapi kita nggak boleh nyerah guys ya. Kita harus semangat teman-teman. Kita nggak boleh nyerah guys. Kita nggak boleh nyerah. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Silverman terkece, tersolid, terkeren, tersubur di dunia. Lagu kebangsaan keberapa? Ketiga pasti teman-teman tahu ya. Kita nyanyi bareng-bareng teman-teman. Doakan gue semoga jadi black man. U-I-U-A-A-O cincang wala-wala beng-beng. U-I-U-A-A-O cincang wala-wala beng-beng. Semoga ini hitam please dong, please. Kenapa susah sekali sih dapet di regular agent tuh ah? Sumpah guys ya, di regular agent tuh susah banget dapetinnya. Gokil lah. Parah nih guys, susah banget guys ya. Kalian bisa kasih saran ke gue kalau di regular agent gimana dapet black ball gitu teman-teman. Bisa kasih saran ke gue ya guys ya. Ya, bisa kasih saran ke gue ini gimana dapetin black ball di sini? Ini susah banget teman-teman. Gue udah ngeroll berapa kali teman-teman, nggak ada black ball satu acan tuh ya. Nah di bagian pemain tengah 868, bayangin 868 pemainnya guys ya. Waduh, tapi black ball-nya nggak banyak gitu teman-teman, cuma dikit gitu. Tapi kita harus berusaha dapetin black ball di sini gitu. Gimana caranya?
Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita enggak boleh nyerah, teman-teman. Lalu kebangsaan 4 udah, ketiga udah, sekarang kita nyanyiin kebangsaan 1 biar kita makin semangat, guys. Biar Konami juga ngasih kita Black Ball tidak susah gitu. Kita nyanyi lagu kebangsaan 1, teman-teman. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Ini harus dapat item. Please dong Konami, tolong gitu. Aduh, gol lagi. Ah, ini namanya kacau nih teman-teman. Ini namanya apes-apesnya guys. Gue udah ngeroyok berapa kali nggak ada Black Ball satu aja lo. Maco, aduh benar-benar kesal gue ini. Kenapa tidak ada Black Ball yang nyamperin gue gitu? Harusnya item nyamperin gue gitu. Karena gue ini menjadi Black Man gitu. Ini yang disebut greget-greget nyakitin, greget-greget membuat gue seperti cocok-cocok gitu hati gue. Aduh pedih. Oke guys, ini gue belum dapat salah satu acan guys, item nih gimana nih teman-teman ya. Oke, sekali lagi di posisi pemain tengah, kalau gue nggak dapat Black Ball kita beralih ke posisi penyerang teman-teman. Ini gue udah kesal banget ini guys ya. Emang susah guys dapat Black Ball dari sini tuh, susah banget gitu ya. Emang sangat sulit gitu teman-teman. Tapi kita harus sabar ya. Please lah Konami, please lah baik dikit gitu sama gue, please dong. Gue butuh yang item Konami, please. Oke teman-teman, gue coba di 16 detik ya. Ah, 17 guys. Semoga hitam. Ampun, susah banget sih regular agent. Emang guys ya, regular agent tuh bener-bener sulit guys ya. Kalian, aduh, gimana ya teman-teman? Gue bisa bilang regular agent itu kalau kalian misalnya punya banyak GP jangan ngeroll di sini dah. Punya banyak GP jangan ngeroll di sini. Punya banyak koin jangan ngeroll di sini teman-teman ya. Ya karena ya kayak gini. Tapi kalau kalian pengen merasakan sensasi yang kekesalan dan kemarahan, ya kalian roll aja di regular agent daripada box draw. Kenapa? Di box draw lebih gampang dapat Black Ball. Kalau di regular agent lo harus sabar-sabar teman-teman. Harus sabar, benar-benar sabar gitu teman-teman ya. Dulu gue di zaman-zaman Riantaka, zaman-zaman kakek Nendi baru ada gitu teman-teman, gue sering banget ngeroll di regular agent gitu ya. Dulu zaman-zaman PS 2017 mobile apa 18 mobile tuh gue sering roll di regular agent, kemudian dapat Messi, dapat CR7, macam-macam teman-teman. Tapi sekarang ya kayak gini gitu, lebih sulit gitu teman-teman ya. Oke ya, sekarang sisa 900.000 nih gini guys ya. Kalau misalnya ini gue sampai 800.000 nggak dapat Black Ball juga, ngaco. Ini namanya Konami tuh mabok gitu. Mungkin kita harus menyanyikan lagu bangsa Silverman yang buat kita mendapat Black Ball, itu lagu bangsa kelima guys ya. Jurus Teteo membelah bumi. Semoga dapat Black Ball kali ini. Teteo, Teo, Tete, Teteo, Teteo. 10 detik. Semoga mantul 10 detik. Aduh, tidak boleh ngomong kasar, tapi gue ingin melampiaskan sesuatu gitu guys. Aduh ya ampun, kenapa seperti ini nasibku? Kenapa nggak ada Black Ball satu-satu acan yang datang ke gue? Betapa malang nasibku, jadi Silverman kagak dapat Black Ball. Ya ampun teman-teman, gue udah kesal banget, kesel ini guys ya. Ini kenapa tidak ada satupun yang nyamperin ke gue? Kalian bisa komentar di bawah gimana cara dapetin di regular agent guys ya. Karena pusing gue di regular agent, susah kali dapet Black Ball. Bingung gue gimana cara dapetin Black Ball di sini gitu. Oke lanjut lagi guys, lanjut lagi teman-teman, lanjut lagi. Jangan pernah menyerah. Kamu bisa Rian. Sekarang kita akan menyanyikan lagu bangsaan Silverman yang sangat-sangat jarang gue nyanyiin guys ya. Itu lagu bangsaan ke-6 teman-teman. Lagu bangsaan ke-6 kalian pasti hafal ya. Black Ball mana? Black Ball mana? Black Ball mana? Di mana? Di mana? Di sini. Ayo di sini pasti hitam. Ya, did it. Yes, mantul bro. Wadaw. Akhirnya bro, setelah berapa lama kita memecahkan kebuntuan teman-teman ya, akhirnya teman-teman kita berhasil mendapatkan Black Ball dengan lagu kebangsaan ke-6 bro. Mantul kali itu lagu kebangsaan, mantul. Masalahnya kita memecahkan Black Ball di regular agent gitu teman-teman. Aduh mantul kali nih teman-teman. Aduh gokil. Tapi dapat warrior ya udah, alhamdulillah guys ya. Tidak usah memikirkan Black Ball petir dulu, tidak usah mikirin CR7 dulu, Messi, Neymar. Yang penting kita dapat Black Ball dulu ya. Dapat Black Ball biasa dulu itu adalah awal dari kebahagiaan gitu. Mantap, mantap dong. Masa nggak mantap sih? Oh iya teman-teman, sekali lagi jangan lupa ikutan giveaway spesial Idul Adha yang kemarin gua upload ya. Pas Idul Adha gua upload, teman-teman jangan lupa untuk ikutan. Karena apa? Kemungkinan besar besok gue akan umumin pemenangnya. Buat yang belum ikutan langsung aja ikutan, jangan sampai ketinggalan giveaway tersebut. Karena akunya mantep banget, ada 10.000 GP, ada 1 juta koin teman-teman. 1 juta koin 10.000 koin, 1 juta GP. Terbalik gue guys.
Ya terus pemainnya juga keren banget, udah ada CR7, udah ada Maradona, udah 100 nilainya. Pokoknya itu akun mantep banget teman-teman, jangan sampai lupa ikutan giveaway tersebut ya guys ya. Itu benar-benar gokil itu, akun bagus sekali itu teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan kau ya teman-teman ya. Oke, kita coba touch di sini. Hitam lah, CS kita udah. Aduh, malah ampas gue sekarang. Habis dapat Werner, dapatnya apes gitu teman-teman. Dapat silver ball gitu. Wah, kesal banget gue ini. Kesal banget kesal ini. Oke lah, ini gue 800.000. Gue rolan terakhir nih guys ya. Gue udah pusing teman-teman. Kalau misal gue dapat petir baru dah. Ini gue udah kesal kali nih teman-teman. Gue nggak dapat black ball satu-satu acan. Baru dapat si Werner doang. Black ball sih cuma kayak gimana guys? Kurang-kurang greget gitu. Oke, gue akan menyanyikan lagu kebangsaan Silverman keberapa yang belum kita nyanyiin teman-teman. Lagu kebangsaan kedua belum kita nyanyiin. Lagu ketiga teman-teman. Kita nyanyi lagu kebangsaan kedua yaitu yo ayo. Kita bisa. Jadi Blackman. Bisa, yakin gue jadi Blackman ini item nih. Dah, ampun. Gua mana? Sumpah susah banget dapat Black Ball di sini ya. Di regular agent emang susah banget teman-teman. Kesel gue teman-teman, kesel ini gue namanya, emosi gue. Oke guys, itu aja guys untuk video kali ini teman-teman ya. Aduh pusing kali gue guys ya. Werner gue, aduh benar-benar baru dapat Werner doang teman-teman. Kita belum dapat playball lain teman-teman. Aduh. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.